Sebanyak 9 fraksi DPRD Sumsel menyampaikan pendapat akhir terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2019. Dalam penyampaiannya, fraksi Golkar melalui juru bicaranya David Handrianto Al-Jufri menyampaikan perlunya kejelasan tentang kelanjutan program sekolah gratis dan kuliah gratis. Hal ini berdasarkan komitmen Pemprov Sumsel untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di semua wilayah. Untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan program ini di masa yang akan datang. Dari beberapa komitmen yang disampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Fraksi Partai Golkar meminta agar komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak cukup hanya dengan pernyataan-pernyataan saja, tetapi harus mewujudkan melalui anggaran dan sistem yang dibangun agar apa yang menjadi visi misi Provinsi Sumatera Selatan dapat terwujud. Apa langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan jaring pengamanan sosial bagi masyarakat yang berdampak secara sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini? Mengingat masih banyak keluhan dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk itu diharapkan agar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu ekonomi sosial masyarakat di Sumatera Selatan yang berdampak. Hal senada juga disampaikan Meli Mustika, juru bicara fraksi PDI Perjuangan, yang menyarankan agar Pemprov Sumsel segera melakukan peningkatan pendidikan, terutama sekolah yang berada di wilayah terpencil yang masih belum tersentuh pembangunan. Hal ini menjadi perhatian serius Pemprov Sumsel. Tim Liputan Sriwijaya TV.